Jadi nanti kalau seandainya teman-teman ya melihat saya jarang konten, maklum, saya aktivitas di sini sehari-hari. Nah itu sampai ke ujung banyak stand ya, di sini macam-macam. Nah nanti jam istirahat makan siang, anak-anak pada duduk di sini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di channel saya. Nah, gimana kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan doa saya dari video ini, kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Setelah berapa hari saya nggak upload video, nah akhirnya terciduk guys. Ternyata seperti ini nih aktivitas Heru Bakmal. Nah, di dalam video kali ini guys, saya ingin sedikit bercerita aktivitas saya selain membuat konten video wisata ataupun review jalur rute tujuan wisata. Nah, ini saya sedang mengangkut gerobak menuju sebuah kantin sekolah yang berada di Kota Depok setelah sekian lumayan lama ya terbengkalai karena pandemi virus corona. Nah, hari ini kita mulai lagi guys. Beraktivitas menuju sebuah tempat usaha. Let's go. Nah, itu tuh guys. Gerobaknya datang nih. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa beraktivitas lagi, guys. Di sebuah kantin sekolah di Depok. Langsung eksklusi turunin gerobak. Alhamdulillah, setelah tadi kita turunin dari mobil bak terbuka, kita nyampe ini di stand Bakso Malang Heru atau Bakmal. Nah guys, ceritanya seperti inilah ya. Alhamdulillah setelah sekian lama COVID ya, tadi terbengkalai dan kosong, emang kita angkut gerobaknya. Seperti di awal-awal video ya, kita angkut lagi ke sini bawa mobil bak terbuka. Alhamdulillah nih, Heru Bakmal akhirnya kita boleh beraktivitas lagi buka di kantin sekolah. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman ya melihat saya jarang konten, maklum, saya aktivitas di sini sehari-hari. Nah itu sampai ke ujung banyak stand ya, di sini macam-macam. Nah nanti tempat cuci mangkok. Nah, ini ada wastafel nih guys. Saya penasaran, aktif enggak ya airnya. Ini masih diikat-ikat pakai, oh masih guys. Kayaknya sih bocor, oh ya, alhamdulillah masih aktif.
Jadi di sini nanti tempat cuci-cuci mangkok kotor saya, guys. Oke, guys. Saya udah kangen banget lap-lapin gerobak. Berarti hampir 2 tahun lebih, guys, setelah COVID melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Satunya kena dampaknya seperti kami, guys. Pedagang-pedagang kecil, ya kurang lebih kayak gitu. Kita eksklusi, kita mulai ngelap. Oke, guys, gitu aja dulu untuk review saya kali ini. Biasa kita nge-review tempat usaha saya. Sebenarnya bukan baru, cuman masalahnya kemarin kita break karena COVID. Alhamdulillah sekarang udah mulai buka lagi. Nah, nanti kalau saya jarang-jarang upload, berarti saya lebih aktivitas di sini. Tapi tenang aja, saya masih tetap ngonten rute tujuan wisata maupun wisata. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang menemukan video ini, kalau kalian suka silakan kalian subscribe, silakan kalian share ke media sosial kalian semua. Nah, inilah tempat usaha saya sehari-hari. Jadi saya tutup sampai di sini, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, saatnya kita pulang. Setelah tadi kita, guys, review di kantin, guys.